Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Day 6, judulnya I Like You. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan sama-sama. Ini ada anak saya guys, jadi ya. Kalau saya tengah malam, agak susah juga soalnya nanti saya kurang istirahat. Jadi jam segini pasti ada anak kecil, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Kita tetap fokus untuk lihat video reactionnya. 1, 2, 3. Dowoon, Sungjin, Wonpil, Jae, Yongka. Comeback Day 6. Oh, comeback Day 6 ya. Wow. Ah, nadanya nggak biasa nih, enak pianonya. Nyanyinya tuh model kayak diseret-seret gitu, guys. Oke, sesuaikan tema lagunya sepertinya. Oke, asik. Falsetto. Yang main keyboard ini suaranya unik juga guys ya. Oh, dibalas lagi. Main bass. Ini lebih tajam suaranya guys ini. Oke. Gitar. Rhythm nih. Wih, tinggi guys suaranya. Wah, ini pecah suara guys. Ini ngambil suara satunya, ada yang ngambil suara tiga, keren banget guys. Yang keyboardnya unik suaranya guys. Uniknya kental banget. Masih. Tema bandnya dapat sih guys. Tapi lagunya enak-enak guys. Banyak mainin ini ya, resonansi guys, lagu ini guys. Tuh puas, banyak huruf vokal guys. Tuh. Lagunya enak juga ini guys. Yang main drumnya nggak nyanyi ya guys ya. Oh, fans-fansnya jawab tuh. Wah, habis. Oke guys, ini apa ya? Lagunya tuh
Lagunya tuh banyak kayak mainkan ini guys, teknik vokalnya tuh banyak mainkan resonansi gitu guys, resonansi tuh yang kayak resonansi vowel gitu guys, huruf-huruf hidup gitu, banyak ditahan lama gitu, itu kalau nggak bener melakukannya itu bakal bisa goyang-goyang guys, nadanya tuh bisa goyang gitu. Nah, yang hebatnya mereka ini kan bermain musik guys, mereka ini bermain musik sambil nyanyi. Itu nggak gampang guys, main musik sambil nyanyi itu nggak gampang. Jadi kita harus fokus, kan nggak cuma gerak gini guys, ini ada akord yang harus kita hafalkan. Ada akord yang harus kita samakan dengan suara. Kalau salah sedikit itu pasti jatuhnya sumbang dia. Dan itu nggak gampang melakukan itu guys. Wah hebat banget, lagunya tuh, ya nadanya tuh, nah, lagi-lagi ya guys, saya suka Day6 ini, lagu-lagu yang udah saya dengar sejauh ini, mereka tuh buat lagunya tuh easy listening gitu guys. Easy listening tuh yang bikin kita tuh enak sekali denger tuh, kayaknya kita pengen denger terus guys gitu. Itu saya suka banget tuh Day6 ini. Dan tema bandnya tuh tetap dapet guys, saya suka. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi tetap dengan santun dan sopan. Terima kasih, dah.